Selamat datang seluruh channel saya Prabu Sasongko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Masih dari desa Beding, Beding itu rumah saya sih. Dari Binade, mirip soalnya. Dari desa Binade, Kecamatan Prayun, Kabupaten Ponorogo. Saya bersama Mbak Aiti juga Mas Awan. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah areal makam atau kuburan ya. Warga setempat menyebutnya sebagai makam Nyai Gadung Melati. Sini dulu ramai dikunjungi sampai sekitar sebelum 90-an oleh para sinden-sinden gitu informasinya, yang mana nyari pengwarisan. Padahal minta pengwarisan sama Gusti Allah aja ya kalau kita ya. Akan tetapi satu hal yang pantas kita catat, berarti di tempat ini pernah ada satu jejak sejarah yang tentu saja menarik untuk dikulik. Ikuti perjalanan kami. Salam. Makam Nyai Gadung Melati. Demikian masyarakat Binade biasa menyebutnya. Tempat ini sebenarnya bukanlah makam pada umumnya. Meskipun berada di komplek makam pekuburan warga, akan tetapi yang disebut sebagai makam Nyai Gadung Melati sebenarnya adalah pohon beringin besar yang terletak di sudut areal pemakaman. Bahkan saat ini, pohon beringin besar yang dahulu kala di bawahnya dijadikan tempat menaruh sesaji tersebut sudah ditebang. Menurut cerita yang kami dapatkan, di makam Nyai Gadung Melati inilah sampai dengan tahun 90-an atau akhir 80-an banyak didatangi dan diziarahi para sinden-sinden atau para vokalis yang menginginkan laris dalam job-job tanggapan. Di areal pemakaman ini pula, dahulu setiap tahun pada bulan Maulud akan digelar pentas wayang kulit di tengah-tengah areal pemakaman, atau tepatnya di kompleks situs makam Nyai Gadung Melati. Ya, sekilas memang di tengah areal pemakaman ini ada sebuah bangunan yang agak luas, yang mana sekarang digunakan untuk menaruh keranda mayat. Inilah bangunan tersebut. Dan di tempat inilah tiap tahunnya dahulu selalu digelar pentas wayang kulit siang hari pada bulan Mulud. Itu adalah dalam rangka bersih desa Binade Ngerayun Ponorogo. Sebagai tempat penglarisan, makam Nyai Gadung Melati tentu saja ada syarat-syarat khusus. Menurut informasi yang berhasil kami dapatkan, syarat tersebut adalah bagi para pesinden yang datang ngalap berkah mencari penglarisan ke areal makam Nyai Gadung Melati diharuskan membawa bedak dan juga koco pengilon. Koco pengilon ditinggal di tempat tersebut, sementara bedak dibawa pulang. Ada pula mitos yang beredar dan terasa sangat mengerikan. Ini apabila ada orang atau waran yang dilantunkan oleh sosok Nyai Gadung Melati setiap sore hari atau senja hari, maka orang tersebut akan mengalami hilang ingatan. Diceritakan pula bahwa setiap masa selalu ada warga desa Binade seorang perempuan yang diasihi oleh sosok Nyai Gadung Melati. Orang yang diasihi Nyai Gadung Melati tersebut akan memiliki pesona yang luar biasa. Entah tua ataupun muda, membuat banyak orang jatuh hati karena melihatnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggali informasi dari warga desa Binade berikut ini. Assalamualaikum Pak Pran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pran itu nama lengkapnya siapa? Hadi Pranoto. Pak Hadi Pranoto. Pak Pran dalang juga ya di Binade? Ya dikit-dikit. Dalang kok dikit-dikit? Walaupun gak laku.
itu sudah perkara lain. Ini Pak Pran, karena kebetulan jenengan juga dalang di sini, saya pengen mengetahui sedikit banyak tentang di sini kan ada situs atau makam atau bisa dibilang petilasan itu ya. Yeah. Nyi Gadung Melati. Itu bisa diceritakan Pak Pran gimana? Nah, menurut ceritanya kita kan saya sendiri nggak tahu kejelasannya persisnya, itu otentik enggaknya kan nggak jelas. Ketika itu aku masih remaja kecil, ada orang kebanyakan tuh dari siswi pesinden yang awal belajar sinden itu biasanya minta syarat-syarat dari sini, dari Nyi Gadung Melati itu sendiri untuk pengelarisan katanya begini. Nyekar apa nyadran gitu ya? Itu nyekar. Kan jadi syaratnya itu kalau ketika aku masih kecil itu bawanya itu bedak sama apa kaca gemilon, dan itu yang bilang sama aku itu juru kuncinya ketika sekarang udah meninggal. Kalau sekarang sudah tidak ada juru kuncinya? Nggak ada. Ketika Mbah Sokromo itu wafat sampai sekarang nggak ada penggantinya. Ini Mbah Sokromo itu juru kunci terakhir ya? Iya. Pengetahuan saya seperti itu. Kalau terkait dengan petilasan itu sendiri, apakah ada mungkin kejadian-kejadian yang aneh gitu yang dirasakan masyarakat Winadi? Nggak ada. Tapi ketika itu menurut orang pintar sini dulu, juga sekarang gak almarhum, itu tiap tahunnya si Nyi Gadung Melati itu roh ataupun apanya yang menurut keyakinan orang-orang Jawa dulu, orang sini lingkungan sini dulu, itu rohnya itu akan selalu menempel sama penduduk sini. Jadi siapapun penduduk itu yang dicintai atau yang dikasih sama Nyi Gadung Melati itu akan selalu disenangi sama orang lain. Oh, punya pesona tersendiri. Ya, daya tarik sendiri. Ya, makanya itu punya banyak orang-orang yang datang, yang utamanya untuk orang ajar sinden untuk supaya laris itu larinya meminta barokahnya dari Nyi Gadung Melati itu sendiri. Gini. Kalau ini Pak Pran, kita pernah dengar cerita-cerita kalau yang apa ada orang yang dengar kidungannya Nyi Gadung Melati bisa gila itu gimana? Itu kalau sampai dengar bilangnya sesepuh sini itu dulu juga perangkat desa sini, itu cuma cerita sama saya itu kalau tiap sore habis maghrib itu Nyi Gadung Melati itu ngidung gitu. Ngidung, semacam sindenan gitu ya? Iya, nyinden. Siapa yang sampai terdengar dari kidungannya Gadung Melati itu akan lupa diri. Saya juga nggak mau perjelas intinya kayak apa. Saya cuma itu multi tafsir ya, artinya lupa diri mendengar kidungan kan bisa jadi karena saking bagusnya kidungannya, terpikat oleh kidungannya ngantek lali sak sembarangi karena terhanyut, itu bisa jadi kan. Seperti kita saya penjenengan kalau dengarkan sindenannya dulu Bu Tantina kayak gitu kan ya, seperti itu jadi ngelangut segala seperti macam itu. Ini merinding saya. Enggak. Kalau sekarang masih ya anu Pak Ren, apa? Diuri-uri gitu? Enggak sama sekali. Oh, sudah tidak lagi. Sudah dilupakan. Sudah tapi tidak ada yang ziarah. Ada 1-2 orang yang masih ingat mengarah ke situ. Tapi ya itu yang Syah masih tahu itu tempatnya juga enggak begitu jelas seperti dulu. Iya. Itu juga kan namanya asal-asalan yang masih tahu itu jadinya gitu. Karena enggak ada juru kunci yang menunjukkan secara tepat. Juru kunci yang istilahnya itu paham banget tentang ritualnya itu, makanya sekarang asal orang aja gitu. Iya. Kalau yang istilahnya masa-masa terakhir petilasan atau makam Nyi Gadung Melati itu diziarahi itu era kapan itu Pak Pran? Yang jelas ketika itu saya juga tahu sendiri, istilahnya saya bukan cuma dengar ya ketika itu. Saya kan masih kecil itu kan mohon. Menggembala sapi itu kan daerahnya situ. Ketika itu ada orang yang meminta seperti itu ada, tapi ketika semenjak aku lulus SD dari sini kan yang jelas saya sudah nggak sering di rumah. Kan kebetulan sekolah saya di kota. Oh gitu. Jadi yang jelas terakhirnya itu ketika aku usia SD tahun 80-an. Saya SD 84 tamat. Oh 84 ya. Iya 84. Gini. Tapi ketika itu masih banter, jadi masih santer. Masih banyak yang siaran dari itu. Tapi kan ketika itu kejelas, cuma denger tok itu ketika itu aku.
sudah tidak begitu melihat kayak dulu lagi. Kalau dulu itu dibuktikan ketika ada orang yang cari sarung di situ pasti ditinggalkan itu bedak sama bedaknya enggak, bedaknya bawa pulang itu. Nilon, milonnya tuh kocok-kocok. Nilon itu anu pemirsa apa? Kaca untuk bercermin loh, kaca cermin itu. Kocoroso ya. Ya, kocoroso itu namanya kalau di bahasa sini namanya nilon. Nah, milon. Iya, kalau milon Pak di sini. Milon. Iya. Nggih, kalau di tempat saya enggak ke sana perlu ke sana nilon. Nilon nggih. Matur nuwun Pak Pran untuk sekian keterangannya, semoga ya jadi tambahan informasi buat dulur-dulur semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Nyai Gadung Melati memang sangat melekat dalam ingatan dan alam bawah sadar masyarakat Desa Binade, Kecamatan Gerayun, Kabupaten Ponorogo. Bahwa dahulu tempat ini menjadi tempat jujukan para sinden yang ingin laris dalam hal tanggapan adalah sebuah fakta yang mana masih banyak saksi yang bisa dimintai keterangan sampai sekarang. Pun juga ketika pada akhir 80-an dan awal 90-an, tempat ini tak lagi dikunjungi oleh para peziarah dari tempat yang jauh, adalah juga sebuah kenyataan. Seiring dengan ditebangnya pohon beringin besar di pojok makam yang menjadi tempat sesaji-sesaji diletakkan. Ini adalah legenda, mitos, akan tetapi juga didukung dengan fakta, sehingga keberadaannya tak bisa kita nafikan begitu saja. Yang pasti, kita tidak harus percaya dengan hal-hal seperti ini. Sandarkan semuanya kepada kuasa ningkang murupeng tumati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, wajiblah kita menghormati keyakinan maupun legenda yang beredar di masyarakat Binade Ngerayun Ponorogo. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Salam budaya.